Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Rabi, jumpa lagi dengan Heli Meliani Jalan Acara Mamset. Kali ini saya berada di satu tempat yang luar biasa di Rooftop, sahabat. Di Rooftop Hotel Surya di Jalan Lajar Kedua. Kenapa saya ada di sini? Karena saya mau menodok nih, nodok owner Surya Hotel buat kasih tips kepada sahabat tentang cara memasak makanan yang praktis, enak dan mudah dibuat. Langsung saja ya, kita ketemu dengan beliau. Assalamualaikum, Kak Riani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kita tanya sekarang. Kali ini kita mau masak apa sih? Halo sahabat Prabis, perkenalkan saya Riani Kerdiani. Okay. Kali ini kita akan memasak menu yang tentunya mudah, cepat, praktis, dan bahannya juga tentunya mudah didapatkan. Dan menu ini juga bisa dimakan pagi hari, siang hari, maupun malam hari. Sahabat, catat ya, menu yang mudah dibuat dan mudah juga didapat di dapur. Nah, sekarang kita akan memperkenalkan bahan-bahannya, Teh. Bahan-bahannya akan kita masak kali ini. Baik, untuk pertama kali untuk menunya ini adalah creamy pasta. Creamy pasta. Nah, creamy pasta tuna. Tuna. Iya, jadi ini bahan pasta. Utamanya tentunya pakai pasta, okay. Pakai tuna. Untuk pasta yang kita gunakan kali ini adalah penne. Kenapa penne? Karena keluarga saya suka teh. Oke. Okay. Ya, jadi kan pasta tuh ada macam-macam. Ada spaghetti, ada tagliatelle, ada penne, ada rigate, macam-macam. Nah. Kali ini yang kita gunakan adalah penne. Kalau penne bentuknya kayak gini. Jadi pasta itu berasal dari Italia. Italia, nah, betul. Berbagai macam. Nah, ada spaghetti, ada penne, ada apa? Tagliatelle. Nah, sekarang kita pakai. Ya, karena ini adalah menu Itali, kayaknya nggak afdol kalau nggak pakai olive oil. Jadi kita pakai olive oil juga. Kemudian kita pakai di sini pakai herb, karena kalau menu Itali memang banyaknya pakai herb teh. Nah, ini herb ini adalah ini di sini saya pakainya yang Italian herb. Ini mix herb, di sini ada oregano-nya, ada rosemary-nya, ada. Jadi semua udah ada di sini. Ini satu paket. Boleh nih ya. Iya. Sahabat, nah kita tanya ke Teh Riani, seandainya bumbu ini tidak ada di dapur, bisa diganti? Bisa. Nah, kalau misalnya di supermarket kan ada parsley itu teh. Bisa pakai parsley, tinggal di top aja. Atau kalau misalnya mau yang lokalnya pakai seleri aja, nggak apa-apa. Seleri itu seledri. Ah, ya. Sahabat, jadi seledri. Kalau habis pasar top ada bumbu seledri, bisa disimpan. Bisa, bisa. Jadi nggak sulit gitu ya. Jadi tinggal di top aja, di angin-angin nanti dia biar dia kering. Jadi nanti teksturnya sama. Okay, cuman memang aromanya nggak sama pasti. Yang penting rasa ya. Apalagi nih teh. Kemudian karena tadi dibilangnya adalah creamy pasta tuna, tentunya kita mau pakai tuna. Oh iya, bahan utamanya. Ya. Ini bahan tuna kali ini saya pakainya tunanya tuna kalengan. Tunanya boleh tuna yang ini kan tuh ada yang oil base-nya, kemudian ada juga ada yang water, ada yang juga garam. Saya pakai yang sekarang ini adalah yang di air garam. Sebetulnya lebih enak, lebih enak tuh sebenarnya yang oil teh. Okay. Ya. Yeah. Kalau yang di air garam, jadi si tunanya udah ada rasanya sendiri. Nah, rasanya masak nggak lengkap ya kalau nggak pakai garlic. Sini kita pakai bawang putih juga. Putih ya sahabatnya. Cool. Kemudian. Bawang putih, lebih, iya, aromanya teh. Nah, biar sehat kita tambahin sayurannya. Sayurannya kita di sini pakai jamur champignon dan ini jamurnya saya pakai yang fresh. Tuna ada sih yang botolan ya, yang sudah diawetkan, tapi saya lebih memilih yang fresh. Jamur champignon. Apalagi, kemudian kita di sini pakai cooking cream, ada cooking cream juga, ada susu cair juga. Susu cair, kemudian untuk tambahannya seperti biasa lah bumbu ada garam, ada merica. Nah, di sini saya juga pakai keju, kejunya cheddar dan parmesan. Boleh pilihan. Kalau di rumah cuma punya cheddar, pakai cheddar aja boleh. Kalau misalnya punya parmesan, lebih enak lagi karena lebih terasa ya, lagi. Iya. Betul. Tapi kalau misalnya kejunya nggak ada juga nggak apa-apa, karena kita kan tadi udah pakai susu, udah pakai cooking cream. Nah, tips kalau misalnya di rumah nggak punya cooking cream, kita bisa pakai susu teh, susu cair. Caranya kita kayak bikin dikentelin. Jadi susu cair, iya dimasak.
pakai butter dulu, kemudian butter, 1 sendok aja nggak usah banyak-banyak, kemudian pakai tepung terigu teh, ya dimasak, setelah itu baru kasih susu cair. Jadi mengental. Ya, nanti dia mengental. Nggak cooking cream sih sebetulnya, cuma untuk pengganti aja kalau kita nggak punya cooking cream di rumah. Jadi karena memanfaatkan bahan-bahan yang ada di dapur. Jadi harus di warung rumah juga ada di rumah ya. Iya. Atau di warung-warung terdekat rumah itu bisa. Nggak jauh-jauh ke market. Betul. Untuk yang lain-lainnya, kita seperti biasa pakai bawang bombay. Nah, kebetulan saya tambahannya kepengen tambah sayur nih teh. Jadi saya bikin tambah salad. Saladnya di sini saya pakai roket yang hijau. Kemudian nanti roket ini akan kita kasih olive oil, kita kasih perasa jeruk lemon, sama kita kasih garam. Kita lihat banget nih. Iya. Olive oil, ada keju, benar cuma kita rasa kan makanan Itali sekali. Iya, Itali di Bandung. Jadi Itali Bandung terasa di Itali. Akan memberi, kayaknya kan memberi tips, menciptakan makan Itali di rumah ala Bandung. Kalau ini salary teh, nanti buat garnish. Okay. Ya, nah ini tadi yang saya bilang untuk mix serve, kalau kita nggak punya, kita bisa beli salary. Salary ini kita sama aja kayak, ini bukan salary, parsley, maaf. Ini parsley ini bisa kita chop halus, terus kita anginkan sampai dia kering. Itu bisa untuk pengganti mix herb nanti. Iya. Boleh. Nah ini lemon. Ini ya. Buat lemon untuk nanti tambahan saladnya. Okay. Jadi saladnya biar ada asam-asamnya, ada oily-oilynya, ada asin-asinnya. Nanti kita kasih perasan jeruk lemon. Iya benar, Itali sekali. Ada lemon, ada olive oil. Nah, kita pakai ini. Cherry tomato. Buat garnish. Kita bisa buat garnish sama buat tambahan salad. Jadi kan kalau saladnya hijau aja monoton ya teh, jadi saya tambahin cherry tomato supaya hijaunya ada, merahnya ada. Karena apa? Kalau makanan itu yang terpenting adalah selain rasa tampilan. Okay. Ya, jadi kalau betul, Nanti kan kalau tampilannya udah bagus, rasanya bagus, orang makin penasaran pengen makan gitu. Kalau penasaran nanti ya kita akan masuk sebentar lagi. Nah, terus ya bukannya nih teh ya, jamur itu kan rasanya rada betul. Oh, kalau jamur bebas kita boleh diganti. Kalau yang umum di kita tuh kebanyakan jamur kembang ya, yang putih itu ya. Oh, betul. Jamur yang ada di warung-warung biasanya bisa boleh bisa diganti, atau tanpa jamur pun sebetulnya nggak apa-apa. Karena sebetulnya kalau jangan dipaksakan. Betul, harus ada jamur. Kalau jamur sendiri sebetulnya dia lebih matching kalau lauknya pakai smoked beef. Ya, jadi si pasta ini ada dua alternatif. Bisa pakai jadi saus merah atau saus putih. Nah, yang sekarang kita bikin adalah yang saus putih yang creamy. Nah, sebentar. Bahan-bahan sudah. Kita akan nanti masak di session kedua. Setelah yang satu ini ya.